kamu patut dijewer. Kamu mau belain mereka? Hahaha. Sebaiknya kamu belajar masak. Kamu jangan meremehkan anak perempuan ya. Oh, jadi kamu mau menantangku? Ayo, tapi jangan nangis. Lihat saja nanti, siapa yang nangis duluan. Aduh, gimana nih? Kalau Nyonya Hasan tahu bertarung dengan Waisa, bisa jadi celaka. Ah, belum tentu. Siapa tahu, Nyonya Hasan emang bisa berkelahi. Pendekar hebat akan bertarung. Urusan anak-anak, kenapa kau ikut campur? Sebab aku senang dengan anak laki-laki ini. Lalu kenapa pula kamu membela anak perempuan itu? Karena aku suka pada anak ini. Cukup adil alasan kita untuk bertarung. Aku memberimu kesempatan. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, kau akan lebih parah dari kemarin. Waduh, Nyimas Rara Santang diculik. Kamu kenapa, Maesa? Seperti melihat hantu saja. Ini lebih dari hantu, Paman. Dia bahkan mampu mengalahkan Dewi Kematian. Katakan, siapa dia? Pendekar Serendang Merah, Paman. Dia lagi. Semakin hari semakin menyebalkan saja aksinya. Aku benar-benar penasaran siapa sebetulnya wanita itu. Cenangga, Alin kenapa? Ada yang mengganggu kalian lagi? Gawat, Alin, gawat! Gawat kenapa? Kalau ngomong yang betul dong, Angga. Kamu aja yang ngomong, Con. Aku nggak bisa ngomong, Angga aja. Terus gimana dong? Kalian ini kenapa sih? Aduh, kalian gimana sih? Alin, Nyimas... Nyimas Rarasantang dibawa kabur. Dibawa kabur. Siapa yang membawa kaburnya? Cepat katakan, Angga. Pendekar Serendang Merah. Pendekar Serendang Merah? Tidak mungkin. Pendekar Serendang Merah? Baik. Mana mungkin menculik Kakak Santang? Sumpah demi Allah, Raden. Iya, sumpah. Iya, Raden. Sumpah demi Allah. Kemana perginya? Aku pergi ke sana. Ayo, Raden. Ayo, Kak. Serendang Merah. Ini waktunya bagiku untuk menangkapnya. Karena aku mempunyai alasan membebaskan Nyimas Rarasantang. Apa maksud Bibi? Tenang Nyimas, jangan takut. Bibi tidak akan mencelakaimu. Bukankah kau ingin menjadi pendekar? Bibi akan memberikanmu latihan tambahan. Baiklah, Nyimas. Coba gunakan jurus yang sudah Bibi ajarkan. Baik, Bi. Terima kasih ya, Bibi. Bibi sudah memberiku tambahan ilmu. Iya, Nyimas. Gunakan ilmumu itu dengan baik. Dan jangan sombong. Iya, Bi. Oke.
Pendekar Selendang Merah. Ada urusan apa kau mencariku, Senopati? Hari ini aksimu akan berakhir, Selendang Merah. Apa tuduhanmu padaku? Kamu telah menjadi buronan kerajaan. Di mana Nimas Rara Santang? Aku tidak pernah menculik siapapun. Tidak ada gunanya kamu berkelit, Selendang Merah. Cepat serahkan Nimas Rara Santang, atau kamu akan kami ringkus seperti tikus. Kamu salah alamat, Senopati. Tangkap dia. Baik, Raden. Aku tidak boleh melukai mereka. Mereka hanya menjalankan tugas. Apa yang ingin kau katakan, Senopati? Aku hanya menjalankan tugas. Prabu Siliwangi tidak pernah sembarangan menurunkan tugas. Mungkin kau yang berambisi untuk menangkapku, Senopati. Tidak. Aku benar-benar menjalankan tugas. Senopati macam apa kau? Maaf. Tapi memang aku hanya menjalankan tugas. Baiklah, Senopati. Bekerjalah dengan baik. Mengabdilah pada Prabu Siliwangi dan keluarganya dengan tulus dan bertanggung jawab. Pendekar itu mengenaliku. Siapa sebenarnya dia? Aku harus cari cara untuk melenyapkannya sebelum dia membongkar semua kelicikanku. Siapa sebenarnya pendekar selendang merah itu? Kenapa dia bisa mengenaliku? Apa dia ibuku? Kata orang-orang, ibuku itu seorang pendekar. Tidak. Kalau dia ibuku, pasti dia membelaku, bukan menyerangku seperti tadi. Siapa kamu? Santang? Akhir Santang? Bagaimana? Tapi kenapa bisa secepat itu? Mau tahu aja. Aku tidak akan tinggal diam sampai Wisesa mengenakan tahta keprabuan. Kalau begitu, Raka memang sengaja mencari masalah. Terima kasih kalian sudah membantuku. Iya, sama-sama. Emangnya mereka itu siapa?
Dan kenapa mereka menangkap kamu? Mereka itu orang sesat, penyebab iblis. Mereka untuk apa menangkap kamu? Mereka mau menjadikan aku persembahan pada iblis yang mereka puja. Astagfirullahaladzim, dasar manusia sesat. Ih, takut ya? Iya. Ya sudahlah kalau begitu. Kami akan mengantarkan kamu pulang ke rumahmu. Ke rumahku? Iya, ke rumahmu. Aku tidak tahu di mana rumahku. Memangnya kamu tidak tahu di mana rumahmu? Ya sudah, untuk sementara kamu tinggal saja di tempat kami. Baiklah, terima kasih banyak. Ayo ikut aku. Maafkan kami, Resi. Maafkan saya, Resi. Berapa kali aku harus turun tangan melerai kalian? Ingatlah, pertikaian kalian menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat kecil. Tetapi jika kalian rukun, maka kalian akan melahirkan senyum dan ketenteraman bagi rakyat. Camkan itu.